Larangan mudik harus ditaati. ASN diminta menahan diri. Udah baca berita belum, bro? Siapa ini? Aduh, belum nih. Gak bisa mudik dong kita ini ya. Aku udah beli tiket dari jauh-jauh hari juga. Waduh, batal semua rencana nih. Iya. Ada apa kok pada lesu ini? Ini Pak, habis baca berita tentang larangan mudik. Ya udah, nggak apa-apa. Ketujuan pemerintah baik, supaya COVID tidak menyebar kemana-mana. Dan untuk Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, kita kan bisa sama-sama merayakan di sini. Ini kan keluarga kita juga. Ya, kita kan satu keluarga. Jadi tahun ini kita rayakan Idul Fitri sama-sama. Oke? Okay? Yeah. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Bagaimana kabar? Sehat? Semuanya sehat. Ya nih Mi, Papi mau kasih kabar. Ini pemerintah tidak memperbolehkan kita pulang kampung nih Mi. Jadi Papi, Lebaran tahun ini kita tidak bisa kumpul ya? Iya Mi, dengan sangat terpaksa nggak bisa kumpul Mi. Ya mudah-mudahan keadaan di Indonesia semakin membaik ya Mi. Jadi di tahun depan kita bisa berlebaran bersama ya Mi. Amin ya Papi. Papi jaga diri dan sehat-sehat di sana ya. Ya Mi, ya udah Papi lanjut kerja dulu ya Mi ya. Ya Papi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Api-api ae, Nduk, aku nang omah. Piye kabarmu, Nduk, ning kono, Nduk? Alhamdulillah, Bu. Kula terpikir kabare sae. Jenengan pun buka? Wes, Nduk, Ibu wis buka ning kene. Awakmu ning kono wis buka apa? Sampun, alhamdulillah. Niki wau sampun buka. Mboten sakit Bu, Lebaran tahun ini aturan saking pemerintah mboten angsal mudik. Dadose ngapunten sanget, kula mboten sakit mudik. Ngapunten nggih Bu. Yo, Nduk, ati-ati ya Nduk, jeneng kono Nduk. Nggih Bu, mangke disambung meling nggih. Yo. Nyimpun. Assalamualaikum. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah sesuai perintah agama.
Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Keluarga besar Universitas Terbuka Tarakan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.